masalah COVID itu harus seluruh masker ini. Itu semua masyarakat entah siapapun dia itu harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus dijagakan. Tidak boleh. Kalau orang yang melanggar kasih sanksi. Ini tidak hanya demi keselamatan untuk kita semua, bukan siapa-siapa. Biar dia itu orang pejabat kah, dia itu orang yang kaya kah, dia orang miskin kah, ini adalah kepentingan kita bersama, bukan siapa-siapa. Jadi jangan disalahin petugas kesehatan, jangan disalahkan pemerintah, jangan disalahkan TNI Polri, tidak boleh. Ini hanya demi kepentingan kita bersama. Tujuannya untuk mata rantai ini kita harus pastikan dari daerah Musa. Nah, itu tujuannya. Jadi keamanan yang perlu jaga di jalan di mana harus dilakukan. Karena masyarakat itu pikir itu biasa-biasa. Padahal ini demi keselamatan untuk kita semua. Bukan siapa-siapa. Bila perlu berikan sanksi, tapi harus melakukan evaluasi kembali dengan dinas terkait, Porkopimda, penentuannya berapa. Itu harus bicara bersama. Sanksinya itu berapa. Jangan ambil kebijakan sendiri, tidak boleh.